Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita di dalam tutorial matematik tahun 3 bersama dengan saya, Cikgu Tuah. Kali ini kita akan belajar menukar unit isi padu cecair yang melibatkan unit mililiter dan liter. Murid-murid bolehlah merujuk buku teks matematik tahun 3, jilid 2, KSSR Semakan 2017, muka surat 70 dan 71. Perhatikan situasi ini. Susu kurma ini 1 liter. Apabila susu kurma dituangkan di dalam bikar yang mengukur mililiter, ianya akan mencapai 1000 mililiter. Ini menunjukkan 1 liter sama dengan 1000 mililiter. 1 liter sama dengan 1000 mililiter. Kita cuba. Berapakah isi padu air kelapa muda dalam mililiter? Isi padu air kelapa muda di dalam jug ini ialah 2 liter. Maka 2 liter sama dengan berapa mililiter? 2 liter sama dengan 2 darab 1000 mililiter sama dengan 2000 mililiter. Isikan jawapan. 2 liter sama dengan 2000 mililiter. Isi padu air kelapa muda ialah 2000 mililiter. Untuk menukarkan liter kepada mililiter, darab 1000. Kita juga boleh tukar liter kepada mililiter dengan pantas, iaitu menggunakan sefer 1000. 1 liter sama dengan 1 darab 1000 mililiter sama dengan 1000 mililiter. 2 liter sama dengan 2 darab 1000 mililiter sama dengan 2000 mililiter. 3 liter sama dengan 3 darab 1000 mililiter sama dengan 3000 mililiter. 4 liter sama dengan 4 darab 1000 mililiter sama dengan 4000 mililiter. 5 liter sama dengan 5 darab 1000 mililiter sama dengan 5000 mililiter. 6 liter sama dengan 6 darab 1000 mililiter sama dengan 6000 mililiter. 7 liter sama dengan 7 darab 1000 mililiter sama dengan 7000 mililiter. 8 liter sama dengan 8 darab 1000 mililiter sama dengan 8000 mililiter. 9 liter sama dengan 9 darab 1000 mililiter sama dengan 9000 mililiter. Contoh ketiga, tukarkan 4 liter 360 mililiter kepada mililiter. Oleh itu, 4 liter 360 mililiter bersamaan dengan berapa mililiter? 4 liter 360 mililiter sama dengan 4 liter tambah 360 mililiter. Kita tukar 4 liter kepada mililiter. Oleh itu sama dengan 4000 mililiter tambah 360 mililiter sama dengan 4360 mililiter.
Oleh itu, isikan jawapan 4 liter 360ml sama dengan 4360ml. Contoh keempat, berapakah isi padu air dalam liter? Bekas air ini mengandungi isi padu 8000ml. Oleh itu, 8000ml bersamaan dengan berapa liter? 8000ml sama dengan 8000 bahagi 1000ml sama dengan 8 liter. Kita tulis jawapan 8000ml sama dengan 8 liter. Isi padu air ialah 8 liter. Untuk menukarkan mililiter kepada liter, bahagi 1000. Kita juga boleh tukar mililiter kepada liter dengan pantas menggunakan sefer 1000. 1000 mililiter bersamaan 1000 mililiter bahagi 1000 mililiter sama dengan 1 liter. 2000 mililiter sama dengan 2000 mililiter bahagi 1000 mililiter sama dengan 2 liter. 3000 mililiter sama dengan 3000 mililiter bahagi 1000 mililiter sama dengan 3 liter. 4000 mililiter sama dengan 4000 mililiter bahagi 1000 mililiter sama dengan 4 liter. 5000 mililiter sama dengan 5000 mililiter bahagi 1000 mililiter sama dengan 5 liter. 6000 mililiter sama dengan 6000 mililiter bahagi 1000 mililiter sama dengan 6 liter. 7000 mililiter sama dengan 7000 mililiter bahagi 1000 mililiter sama dengan 7 liter. 8000 mililiter sama dengan 8000 mililiter bahagi 1000 mililiter sama dengan 8 liter. 9000 mililiter sama dengan 9000 mililiter bahagi 1000 mililiter sama dengan 9 liter. Contoh kelima, tukarkan isi padu cecair pelembut pakaian kepada mililiter dan liter. Cecair pelembut pakaian ini mempunyai isi padu sebanyak 2350ml. Oleh itu, 2350ml sama dengan berapa liter dan berapa mililiter? 2350ml sebenarnya terdiri daripada 2000ml yang boleh ditukarkan kepada 2 liter. Manakala baki 350ml tidak cukup dijadikan liter, maka ia akan kekal 350ml. Oleh itu, sama dengan 2 liter tambah 350ml. Dan kita akan dapat 2 liter 350ml. Isi padu cecair pelembut pakaian ialah 2 liter 350ml. Semoga penerangan ini dapat memberi manfaat kepada kamu. Jumpa lagi di dalam edisi seterusnya. Bye-bye.